Karakternya yang keras membuat Chef Juna menyukai olahraga ekstrim. Sejak masih sekolah, Juna sudah sering kebut-kebutan di jalanan. Hal tersebut memicunya untuk mencoba olahraga yang lebih ekstrim lagi, di antaranya Moto X, balapan motor yang medannya terjal dan berbahaya, dan wakeboarding. Saya jujur ya, pengen banget loh jadi Moto X, kayak trail, tapi yang kan aduh kalau di sana tuh banyak banget, kalau di Eropa, Amerika itu banyak banget gitu. Maksudnya dia bukan cuma kayak trail yang muter-muter gitu, rally sampai cepetan gitu, enggak, tapi yang kayak ada remnya gitu, jadi flip, double flip, double flip itu baru satu yang bisa si Travis Pastrana. Superman gitu. Superman mau gampang. Keren aja saya. Kalau jatuh juga. Nah, kalau itu ada yang lebih parah. Loh. Dia bisa motornya lurus, orang yang flip. Tapi selalu yang juara si Travis Pastrana. Semenjak dia ngeluarin double flip motornya gitu. Padahal pertama kali motor trail bisa di flip itu sama suaminya si Pink. Dia udah retired. Keren tuh orangnya. Carrie Hart. Suaminya Pink. X-Trail itu atau enggak? Pengen banget bisa jago di wakeboarding. Wakeboarding. Jadi itu bukan surf, tapi jadi dia papannya lebih pendek. Papannya lebih flat ya, yang ditarik sama boat. Bukan ski tapi wakeboard. Ditarik sama boat, tapi dia satu board kayak skateboard gitu. Dia ke kiri kan dia ada ombak dari mesinnya tuh, set mesin ombaknya, dong bisa beli. Terus ini tadi pakai tali. Wakeboard. Saya cuma bisa lurus-lurus saja. Kiri kanan. Pria bertato ini senang dengan olahraga ekstrim. Ia mengaku ada kepuasan tersendiri jika berhasil memecahkan rekor tersendiri dalam menjalani balapan Moto X dan wakeboarding. Mereka tuh sama kayak saya gitu. Keep olahraga ekstrim sportnya, they keep pushing the limit gitu. Until your body, your mind cannot take it anymore. Keep pushing. Never satisfied.